Pemirsa, Kodam 12 Tanjung Pura menggelar karya bakti TNI di Desa Madusari, Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat. Kegiatan hasil kerjasama dengan pemerintah provinsi tersebut sebagai wujud percepatan pembangunan desa mandiri yang dikemas dalam bentuk pembuatan jalan rabat beton sepanjang 3.700 meter. Wujud nyata pengabdian sebagai upaya meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat digelar dalam bentuk pelaksanaan karya bakti oleh Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura di kawasan Desa Madusari, Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat baru-baru ini. Kegiatan hasil kerjasama dengan pemerintah provinsi tersebut guna percepatan pembangunan desa mandiri yang dikemas dalam pengerjaan jalan rabat beton sepanjang 3.700 meter yang direalisasi untuk 19 desa di Kabupaten Kuburaya. Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Sulaiman Agusto mengatakan, selain pembuatan jalan di 19 desa yang ada di 4 kecamatan, karya bakti TNI kali ini juga melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh warga Desa Madusari dan sekitarnya. Dalam rangka percepatan pembangunan desa mandiri, ya, ini kegiatan kita kerjasama dengan Pemprov Kalimantan Barat, panjangnya kurang lebih 3.700, 19 desa, 4 kecamatan di Kabupaten Kuburaya ini. Kebetulan bersamaan dengan vaksinasi, kita pacu supaya kita bisa mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Akhir Desember, semua sudah 70%. Pangdam menambahkan, karya bakti TNI memiliki definisi yang sangat luas. Dalam pelaksananya, bisa dalam bentuk penanganan yang bersifat material maupun mental spiritual. Sistem perintahnya juga fleksibel, bisa atas nama kedinasan maupun inisiatif. Intinya adalah, karya bakti TNI memiliki dampak untuk keamanan mobilitas, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.